Balik lagi ke channel Yoyo Station 10. Rapi itu mindset bro. X-Mac 2018. Kita mau cuci kelistrikan. Lalu kita mau modifikasi. Ini konsepnya modifikasinya konsep drag ya. Jadi kita pendekin depan belakang, nanti knalpot kita ganti pakai knalpot racing. Tentunya knalpotnya knalpot custom, tapi tetap konsepnya itu body tetap terpasang, nggak ditrondol-trondolin. Nah ini ceper banget nih, asok breakernya kita potong, jadi sisa segini. Ground clearance-nya juga turun. Ini musuhnya polisi tidur kalau buat harian. Cuman ya namanya modifikasi harus terima resikonya. Resikonya apa? Ya resikonya agak nyusahin kalau di jalan tidak rata. Ini dia. Untuk shock breaker belakang kita pakai RCB. RCB-nya yang premium series. Ini ada 3 setelan. Click ribbon. Preload dan kompresi. Semuanya aktif. Ini dia motor warna aslinya merah modifikasi. Nah, ini garis besarnya udah kelihatan nih. Tarikan bodinya juga nanti kita lihat ya hasil akhirnya. Terus apa lagi ya? Kita ke dalam. Jadi di kedai Raider juga melayani urut kabel atau servis kelistrikan. Kebetulan ini ada Vario datang ke kita. Keluhannya motor pemakaian sejam, akinya kayak nggak ngangkat atau di starternya susah. Nah dia punya Miko nih kalau nggak salah. Nah ini ada motor NMAX, lalu ada motor Yamaha NMAX juga. Ini urut kelistrikan. Ini sama benahin, nyetandarin kalau mau dijual. Nah, X-Mac-nya di servis throttle bodinya. Kita ke belakang. Udah lama kita nggak ke belakang ya. Ini lagi open paket. Paket dari mana, Ki? PT HIO ya. Nah, itu isinya JTX 3000. Nah, ini dia urut kabel. Lalu ini prosesnya kalau cuci-cuci di kedai Raider, di steam pokoknya sampai bersih. Rangka-rangkanya dicuci semua ya. Jadi keluar dari sini motor seger lagi. Buat yang mau ke kedai Raider di mana sih? Kedai Raider itu ada di Puribeta ya. Ada di seberang halte Basel Puribeta 1 atau di barat Puribeta 1. Oke, ingat rapi itu mindset bro. Thank you.